Wajumlatul hamdulillah. Wajumlatul hamdulillahi khobariyatun nafdun wa insya'iyatun maknan. Wajumlatul hamdulillahi lan utawi jumlahi lafad alhamdulillah. Khobariyatun iku bangsa khobari iku jumlah khobari lafdun lafade insya'iyatun kang bangsa insya'i maknan-maknane. Jadi lafad alhamdulillah itu termasuk jumlah khobariyatul lafdun wa insya'iyatum maknan. Kenapa lafad alhamdulillah dijadikan jumlah khobariyah lafadnya? Karena lafad alhamdulillah itu termasuk jumlatun ismiyatun, suatu jumlah ismiyah. Maka setiap-tiap jumlah ismiyah sudah pasti dijadikan jumlah khobariyah. Wa insya'iyatun maknan, kang bangsa insya'i maknan-maknane. Jadi jumlah lafad alhamdulillah itu disebutkan dengan jumlah khobariyah lafdun wa insya'iyatun maknan. Apa yang dinamakan jumlah khobariyah? Apa yang dinamakan jumlah insya'i? Yang dinamakan jumlah khobariyah wa ta'rifuha lan utawi ta'rifi jumlah. Gimana ta'rif jumlah khobariyah lafdun? Yang dinamakan jumlah khobariyah wa huwa mahtamala sidqa wal kizba, suatu jumlah yang mengandung dengan kebenaran dan kebohongan, itu sebutkan jumlah khobariyah, bisa disebutkan dengan qodiyah. Kalau insya'i tidak bisa disebutkan qodiyah menurut ahli mantek. Jadi yang disebutkan dengan jumlah khobariyah itu wa huwa mahtamala sidqa wal kizba, suatu jumlah yang mengandung dengan kebenaran dan kebohongan, itu jumlah khobariyah. Contoh, qoma zaidun wis ngadeg sapeki jahit. Mengucapkan lafad qoma zaidun itu termasuk jumlah tun khobariyah, termasuk jumlah khobariyah, jumlah fi'liyah, termasuk jumlah khobariyah. Kenapa lafad qoma zaidun dijadikan jumlah khobariyah? Karena mengucapkan lafad qoma zaidun, bahwa ki zaid itu qoma sudah berdiri, ya. Berarti tadinya setruk ki zaid. Qoma zaidun wis ngadeg sapeki jahit. Itu mengucapkan lafad qoma zaidun itu suatu ceritaan, yang namanya cerita itu kadangkala benar, kadangkala bohong. Maka disebutkan dengan jumlah khobariyah. Wahuwa mahtamala sidqa wal kizba, suatu jumlah yang mengandung dengan kebenaran dan kebohongan. Jadi mengucapkan lafad qoma zaidun, belum tentu ki zaid itu berdiri. Jadi suatu ceritaan yang mengandung dengan kebenaran dan kebohongan, itu sebutkan jumlah khobariyah. Doroba zaidun kholidan, ki zaid telah memukul ki kholid. Ki zaid telah memukul ki kholid, itu belum tentu benar. Belum tentu ki zaid itu memukul ki kholid. Kenapa? Karena itu termasuk jumlah khobariyah, suatu jumlah yang mengandung dengan kebenaran dan kebohongan. Oh. Medsos itu adalah jumlah khobariyah. Kenapa medsos itu jumlah khobariyah? Karena di dalam media sosial itu kadangkala benar, kadangkala bohong. Kadangkala ada kebohongan, kadangkala ada kebenaran. Itu termasuk jumlah khobariyah media sosial. Insya'iyatun maknan, kang bangsa insya'i maknan-maknane. Apa perbedaan jumlah khobariyah dengan jumlah insya'i?
yang dinamakan jumlah insya'i wa huwa ma la yahtamilu sidqa wal kidba, suatu jumlah yang tidak pernah mengandung dengan kebenaran dan kebohongan, itu jumlah insya'i. Setiap-tiap jumlah yang tidak mengandung kebenaran dan kebohongan itu sebutkan jumlah insya'i. Misalkan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala kun aliman anhesire aliman iku wong kang alim au muta'alliman atau wong kang belajar. Kun aliman, kun itu jumlah tun insya'iyatu. Kenapa lafad kun aliman itu sebutkan jumlah insya'i? Karena lafad kun itu maknanya adalah perintah. Jadilah kamu itu seorang yang berilmu. Perintah itu tidak mengandung dengan kebenaran dan kebohongan. Maka itu disebutkan jumlah insya'i, suatu jumlah yang tidak mengandung kebenaran dan kebohongan. Kama qala Jauhar Maknun, malam yakun muhtamidan disidqi wal kadibil insya'kakum bil haqi. Malam yakun muhtamilan disidki, setiap jumlah yang tidak mengandung kebenaran. Malam yakun muhtamilan disidki wal kadzibi, dan kebohongan. Al insya itu disebutkan jumlah insya'i. Kakun bil haqqi, seperti mengucapkan kun bil haqqi. Kun kelima fi'il amar, amar itu perintah. Setiap perintah tidak mengandung dengan kebenaran dan kebohongan. Misalkan contoh lagi, la tadrib. La tadrib suatu kelima fi'il nahi. La tadrib, kamu jangan memukul. Ente jangan memukul. Itu lafad la tadrib sebutkan jumlah insya'i. Dikarenakan lafad tadrib, la tadrib itu makna yang tidak mengandung dengan kebenaran dan kebohongan. Namanya juga cegahan. Larangan tidak ada yang mengandung dengan kebenaran dan kebohongan. Maka dalam kitab Jauhar Maknun diterangkan jumlah insya'i itu salah satunya adalah perintah, larangan, amrun wa nahyun wa du'aun wa nida, tamanni istifhamun a'taital huda, istifham tamanni banyak. Itu semua yang berada di kitab Jauhar Maknun termasuk jumlah insya'i. Amrun wa nahyun wa du'aun wa nida, tamanni istifhamun a'taital huda, bab jumlah insya'i. Jadi lafaz alhamdulillah itu ngelirik dari segi lafaznya jumlatun khobariyah, dilirik dan dipandang dari segi maknanya termasuk jumlah insya'i. Apa makna alhamdulillah? Makna ha utai maknane alhamdulillah, as-sana'u iku muji alallahi ingatasi Allah Ta'ala bil jamilil ikhtiyari, kelawan bagus al-ikhtiyari kang bangsa pemilih, ala jihati ta'zimi wa tabjili ingatasi arah ngagungakan, wa tabjili tegesi mengagungakan. Jadi makna lafad alhamdulillah itu as-sana'u, yaitu doa.
muji alallahi ingatasi Allah Ta'ala. Sedangkan yang namanya puji itu adalah doa, amrun wa nahyun wa du'aun wa nida. Nah, doa itu termasuk jumlah insya'i. Jumlah insya'i, jadi makna alhamdulillah itu segala puji bagi Allah. Apa maknanya? Maknanya yaitu memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum kita meminta kepada Allah, terlebih dahulu kita harus memuji, karena memuji itu termasuk doa. Doa itu termasuk jumlatun insya'iyatun.